Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Kalian tentunya masih kangen dengan keuat Lesti dan Bilar. Ya, setelah Lesti dirawat di rumah sakit dan Bang Bilar sibuk syuting padat hingga dini hari, ternyata kabar tak mengenakan datang lagi dari si Bilar datang kembali. Wah, kegemoyan nih, bakal lama kita tunggu. Karena kenapa Bang Bilar dinyatakan oleh asistennya Moreno mengalami jet lag, kelar syuting langsung ke RS. Ya, dalam unggahannya Moreno mengunggah tulisan dengan latar warna pink. Ia menuliskan jet lag, kelar syuting langsung ke RS. Ya, karena memang Bang Bilar sama dengan si Dedek Lesti, terlalu padat acara, syuting kemana-mana, sehingga kondisi badan ya tak kurang menunjang, sehingga akhirnya keduanya tumbang. Mereka berdua sekarang istirahat karena jatuh sakit. Ya, marilah kita doakan kedua mempelai. Wah, maaf ya, bukan kedua mempelai. Keduanya, yakni Lesti dan Bilar, Leslar, ya, dan kita doakan mereka segera pulih seperti sedia kala, bisa beraktivitas seperti sedia kala, ya, sehingga kita bisa menyaksikan kegemoyan, keuuan, ya, keromantisan, sukacita mereka berdua. Kalau seperti ini terus, mereka sakit-sakitan, wah, kegemoyan itu nantinya akan berkurang, guys, ya. Oke? Jangan lupa, yang terpenting komentar, tapi baiknya adalah mendoakan mereka untuk cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Jangan lupa like, subscribe yang masih belum, share bagi teman kalian agar tahu berita terkini tentang Lesti dan Bilar. Oke, yuk, bye-bye.